Hey there, is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today. And we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Mari bergabung dalam doa pagi Rayon 1D setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Bagi anak-anak muda, bergabunglah dalam Community of Love atau Cool DM setiap hari Jumat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat on-site di gereja kita GBI Green Pramuka Square. Jemaat Tuhan, bergabunglah untuk membangun mesbah bersama dalam doa pagi onsite GBI Green Pramuka Square setiap hari Sabtu pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk jemaat umum dan keluarga, bergabunglah dalam Community of Love atau KUL setiap hari Sabtu pukul 9.30 waktu Indonesia Barat onsite di gereja. Bergabung kembali dalam ibadah minggu onsite GBI Green Pramuka Square setiap hari Minggu untuk ibadah raya pertama pukul 10 pagi dan ibadah raya kedua pukul 5 sore. Mari ajak teman-teman, keluarga, rekan, dan bawa jiwa-jiwa untuk beribadah bersama di gereja kita. Bawa anak-anak kita untuk beribadah di ibadah sekolah Minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi di gereja kita. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor berikut ini. On-site Junior Church Service setiap hari Minggu jam 10 pagi bagi generasi Yeremia dari umur 12 sampai 17 tahun. Mari bersama-sama untuk mengikuti ibadah Junior Church. Mari bergabung bersama kami untuk melayani di GBI Green Pramuka Square. Ada banyak lini ibadah dan pelayanan yang tersedia. Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi para pelayan jemaat untuk informasi lebih lanjut. Bila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, kami dengan senang hati siap melayani Bapak, Ibu melalui nomor yang tertera berikut ini. Mari ikuti kanal YouTube gereja kita, GBI Green Pramuka Square, untuk mendapatkan video-video ibadah yang akan menguatkan dan memberkati kita. Dan jangan lupa follow Instagram gereja kita @gbigps untuk konten-konten memberkati serta informasi mengenai gereja kita. Persembahan secara online dapat diberikan melalui rekening GBI Green Pramuka Square di BCA Sudirman dengan nomor-nomor rekening berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat menggunakan QR Code yang ada di layar berikut ini untuk memberikan persembahan secara transfer. Demikianlah pengumuman gereja kita GBI Green Pramuka Square minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi Iman, Mazmur 91, Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada, semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Tundukkan kepala bersama-sama. Oleh karena anugerah, kemurahan, berkat, penyertaan-Mu dalam hidup kami, kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Ucapan syukur kami naikkan buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Kami tetap katakan bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami rindukan lawatan Tuhan, kami rindukan jamahan-Mu saat ini Tuhan. Dan kami mau katakan, kami mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkat-Mu melimpah dalam ibadah ini. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya.
tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Mari sambil angkat tangan sama-sama. Selamanya ku puji, ku sembah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dari rumah-rumah saat ini sekarang. Sama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami angkat tangan kami bersama-sama saat ini Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Oh, selama-lamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung nama. Dari rumah-rumah saat ini sudah. Mari mulai angkat ucapan syukur buat kebaikan Tuhan.
angkat ucapan syukur buat pertolongan Tuhan sampai hari ini kita ada. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami rindukan hadirat Tuhan saat ini. Oh, la la basha, da 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 la ba, da da la basi. Ina la 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 bo. Pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga angkat penyembahan bagi Tuhan kita. Puji Dia, saudara. Oh, la la ba, da la basha, da 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 ba 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 ba, da da la la ba, da la 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 bo. Ina la 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 ba. Seperti Engkau, terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami tidak pernah berhenti bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak pernah berhenti berkata bahwa Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dari rumah-rumah saudaraku. Oh, rabasha dara la bala 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 bala. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Sama-sama saudara. Ya Yesus baik. Ya sungguh baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Oh, Dia sungguh baik bagi kita.
Engkau punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sanggup menyembuhkan kami hari ini. Sanggup memulihkan keadaan kami. Bahkan Tuhan yang sanggup membuka pintu-pintu berkat bagi kami hari-hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya layak bagi nama-Mu. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, mari yang siap diberkati Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Sama-sama katakan, kasih setiamu nyata bagi. Gagal, tidak pernah lalai menepati setiap janji-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu ya dan amin. Bahkan di tengah-tengah badai sekalipun, di tengah-tengah goncangan, Kau Bapa yang baik,
selalu memberkati hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Angkat kedua tangan sama-sama dengan iman, katakan aku percaya berkatmu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, ku sembah sekali lagi, kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, kami puji, kami sembah Kau ya Tuhan, amin. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, Engkau Yesus yang kami sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Shalom semuanya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya, akan terjadi penuaian jiwa secara global. Haleluya! Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi kalau kita bangkit jadi terang, bukan hanya akan banyak orang yang bertobat dan percaya Yesus, tapi juga akan menyenangkan hati Tuhan, karena mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkitlah,
terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Bangkit dan jadi teranglah. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28, ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, maka sesuai dengan Matius 24 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali. Sesuai dengan yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul mengenai proses penyelesaian amanat agung, maka di situ dituliskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Yesus menargetkan penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan akhirnya sampai ke ujung bumi. Untuk itu, hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah Dia mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya mereka menjadi saksi Yesus. Murid-murid dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, maka mereka diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup jemaat berubah. Perubahan cara hidup jemaat, yaitu pertama, mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa. Yang ketiga, mereka hidup dalam unity. Yang keempat, mereka suka memberi. Yang kelima, mereka suka memuji Allah dan bergembira, tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Semua peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Sebab harus ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi proses berikutnya, targetnya adalah Yudea dan Samaria. Supaya mereka pergi ke Yudea dan Samaria, ternyata harus dengan aniaya. Karena mereka dianiaya, maka mereka harus lari dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Hanya para rasul saja yang tinggal di Yerusalem. Ternyata, aniaya terhadap gereja itu diperlukan supaya mereka tidak hanya tinggal di comfort zone, tetapi harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Setelah dari Yerusalem, maka ke Yudea dan Samaria. Apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena harus terus sampai ke ujung bumi. Untuk itu, Tuhan Yesus memberikan suatu paradigma yang baru dalam pelayanan. Selama ini, pengertian tentang keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari peristiwa Cornelius yang bukan orang Yahudi, juga diselamatkan. Akhirnya mereka mengerti
bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Perlu digarisbawahi bahwa proses penyelesaian amanat agung yang dituliskan di kitab Kisah Para Rasul bukan hanya untuk waktu itu saja. Tetapi pola proses penyelesaian amanat agung ini berlaku sampai dengan hari ini. Sampai tahun 2033. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Pencurahan Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng sekitar 2000 tahun yang lalu disebut dengan Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Wow. Pentakosta pertama ini dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, Roh Kudus kembali dicurahkan di Azusa Street Revival. Hamba Tuhan berkulit hitam William Seymour dipakai Tuhan. Ini disebutkan dengan Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat sebab memunculkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Sampai dengan saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus. Pentakosta kedua dahsyat. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini kembali Roh Kudus dicurahkan. Ini disebut Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka amanat agung selesai. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Tahun 2013 pada waktu konferensi Empower 21 Asia di SICC, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini dengan Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013 itu juga, ketika ada Global Council Meeting Empower 21 di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada Pentakosta 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Terus terang saya bertanya-tanya tentang visi ini. Sampai akhirnya, pada Mei 2022, ketika acara World Prayer Assembly kedua diadakan di SICC Tower lantai 11 secara hybrid,
ada tiga pembicara yang berbicara tentang tahun 2033. Yaitu Billy Wilson, Rick Warren, dan Nicky Gamble. Pada waktu itu, saya dibukakan pengertian ini oleh Tuhan. Dan saya berkata, I got it! I got it! Wow! Bulan Juli 2022, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, di mana saat itu hadir Billy Wilson, Tim Hill, General Officer Church of God, saya bersaksi tentang hal ini. Saya percaya waktu itu kita bersama-sama berkata, I got it! I got it! Pada Juni 2023, Empower 21 Global mengadakan konferensi di Amsterdam yang temanya adalah Everyone, yang membicarakan tentang tahun 2033. Di akhir dari konferensi itu, Tuhan menyuruh saya untuk mengadakan Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth, pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC. Waktu di Amsterdam, kita para pemimpin berbicara tentang hal ini. Kita mengatakan bahwa konferensi ini merupakan trigger kebangunan rohani global, terutama untuk next generation. Tanggal 15 Maret 2024, saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kebangunan rohani yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita ketika Tuhan berbicara tentang hal ini, sebab momen ini yang sudah lama saya tunggu. Ternyata, di tanggal 16 Maret 2024, saya mendapatkan konfirmasi pertama tentang hal ini, di mana James W. Gall bernubuat bahwa sekarang kebangunan rohani yang besar dan kebangkitan generasi anak-anak muda sudah dimulai. Haleluya! Konfirmasi kedua tentang hal ini adalah bahwa pada bulan Juli 2024, Church of God akan mengadakan General Assembly yang ke-79 di Indianapolis, Amerika Serikat, yang temanya Harvest Now! Harvest Now! Haleluya! Seperti apa yang Rick Warren dapatkan, bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033, kita harus memfokuskan diri untuk tahun 2033. Tuhan memberikan pengertian bahwa kita saat ini seperti bangsa Israel yang di bawah pimpinan Yosua memasuki tanah perjanjian. Seperti Yosua 3 ayat 4 yang berkata bahwa kita belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Maka kita pun untuk menuju tahun 2033, Tuhan berkata belum pernah melalui jalan ini sebelumnya. Kalau bangsa Israel waktu itu dituntun oleh tabut Allah, maka kita saat ini dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengerti tuntunan Roh Kudus itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Saya percaya pola penuaian jiwa menuju tahun 2033, polanya seperti yang terjadi di Asbury, University Kentucky, yaitu mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Selain itu, supaya kita mengerti tuntunan Tuhan itu, maka kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, yaitu harus menguduskan diri. Hidup kita harus kudus. Sekali lagi saya katakan, hidup kita harus kudus. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan pada-Mu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulia
Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Pada akhir tahun 2023, Tuhan berbicara kepada saya melalui Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari itu akan datang ke baitnya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam. Dan seperti sabun penatu, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala. Dan seperti tahun-tahun purbakala. Sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan 4 itu, maka Pastor D, pendoa syafaat saya yang berada di Perth, Australia, memberikan pesan Tuhan kepada saya, bahwa pada tahun 2024, ini adalah tahun tiba-tiba. Baptisan api atau pemurnian gereja akan terjadi secara tiba-tiba dan kemuliaan Tuhan turun. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa yang luar biasa. Pentakosta ketiga akan dinyatakan seperti belum pernah terjadi dan disaksikan sebelumnya. Karena hal ini akan terjadi di rumah-rumah melalui penyembahan sehingga kesembuhan, mujizat, pencurahan Roh Kudus yang akan menarik jutaan jiwa ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan mengingatkan kepada kita hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam Roma 14 ayat 17 dan 18 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tuhan sedang beracara dengan mereka yang melayani Tuhan, yang fokusnya kepada makanan dan minuman, yaitu hal-hal yang duniawi. Hati-hati! Dan yang kedua, pesan Tuhan, jangan menjadi seperti Imam Eli yang lebih menghormati anak-anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Yang dilakukan oleh Imam Eli ketika anak-anaknya jatuh ke dalam dosa dalam pelayanannya, mereka hanya dinasihati saja tanpa ditindak dengan standar kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, seluruh keluarga menanggung kesalahan ini dengan hukuman berat. Peringatan di sini bukan hanya untuk hubungan orang tua dan anak secara daging saja, tetapi juga antara bapak dan anak secara rohani. Jangan sampai kita menghormati anak-anak kita, baik secara daging maupun secara rohani, lebih daripada menghormati Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan bahwa hidup kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
ada berapa banyak di antara kita yang mau janji di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau hidup kudus. Saya mau hidup kudus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hosana, Hosana, di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Hosana, 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 di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana, di hati yang suci. Uraba sharaba kana maraba raba 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 raba. Oh raba 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 raba. Oh raba raba raba. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan mereka. Kami semua berjanji, ya Tuhan, kami semua berjanji. Kami mau hidup kudus. Kami mau hidup kudus. Curahkan pengurapan-Mu pada kami semua, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu. Terima pengurapan Tuhan. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu marilah, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa adalah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Menjelma menjadi manusia. Untuk mati ganti kami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau, ya Aba. Betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau, ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang tundukkan kepala. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa, langsung selesaikan dengan Tuhan. Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Katakan seperti itu. Apa engkau melihat anak-anakmu yang sudah berdoa, minta ampun kepada-Mu, ya Aba. Engkau mengampuni kami. Engkau mengampuni kami, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, dan berkat-Mu turun ke atas kami, ke atas anak-anak-Mu semua. Terima kasih, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterakan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Ada berapa banyak yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kesembuhan, kelepasan, angkat tanganmu saat ini. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan mereka. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.